Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya ada jadwal vaksin. Alhamdulillah, satu keluarga. Ini bagian dari ikhtiar kita. Tapi jangan lupa tetap prokes. Jadi bukan berarti kita sudah menggunakan vaksin, tapi tetap ngawur ya. Kalau bisa jangan, biar cepat selesai semuanya. Amin. Kita prokes dulu. Nah, ini dokter. Ini masalahnya agak susah ya. Double gini kalau pakai kacamata biasanya masalah. Oke, ikutin terus ya keseruannya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Nah, rupanya di tempat vaksin yang Transmart Lebak Bulus, karena saya membawa anak yang masih di bawah 17, jadi belum punya KTP, wajib menggunakan KK. Permasalahannya, KK asli saya bawa, KK fotokopinya Pak yang membawa anak atau adik yang masih belum punya KTP harus bawa fotokopi KK. Nah, permasalahannya karena di Lebak Bulus itu cari fotokopi hari Minggu ini nggak tahu nih susah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke Balai Samudra karena saya sudah daftar juga di situ. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi daftar aja yang mungkin di mana gitu. Yang penting nanti ketika sudah vaksin pasti sudah terdaftar secara ini ya, secara apa, database-nya di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan. Jadi akhirnya kita harus ke Kelapa Gading. Ya cukup jauh ya dari Lebak Bulus. Tapi ya bismillah, ini hari Minggu, hari Ahad, semoga lancar. Semoga di sana lebih nyaman tempatnya, insyaallah. Oke, ikutin terus. Kita sekarang lagi di Pondok Indah menuju Kelapa Gading, lewat, enggak usah lewat tol deh, lewat bawah aja. Ini radio dalam. Ikutin terus perjalanan vaksin dari keluarga Rumah Masakan Andre Muhammad.
Aduh. Vaksin Balai Samudra. Kita coba ya ini ya. Teman-teman, sekarang saya lagi di dalam Balai Samudra untuk melakukan screening dulu. Awalnya di sini adalah swab, jadi swab gratis. Nah, kita berurutan sini. Iya, kita ngikut. Suasana swab seperti ini. Gimana dia? Lebih enak di sini. Iya. Ini ya lebih nyaman. Ya. Ayo semuanya segera vaksin. Ya nggak perlu waktu lama sih, cuma 10 menit ya 15 menit lah ngantri untuk swab ya. Selanjutnya baru kita lihat nanti ya. Nabi Muhammad. Bismillah. Bismillah. Swab. Free. Balai Samudra. Free. Ha. Ikhtiar ya. Gak seriwing-seriwing. Alhamdulillah. Ya, kita tinggal nunggu. Ya, menunggu. Oke, terima kasih. Mari kakaknya bawa lagi. Boleh. Adik lagi. Ya, alhamdulillah sudah swab. Semoga hasil kita sekeluarga, semoga sehat dan negatif ya dari virus COVID. Terima kasih. Terus ikutin. Selanjutnya masih ada vaksin. Bismillah. Antrian screening ya cukup nyaman lah tempatnya. Sudah ada apa ini namanya ya, kartu vaksin. Oke, dan jangan lupa vaksin ya. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ini pintu keluar Balai Samudra. Tempatnya enak. Tempatnya nyaman. Enak, nyaman. Terus apa? Antigennya gratis. Iya, ada antigen lah gitu. Sebelum kita itu lebih prepare antigen. Ya mereka ya, Masya Allah. Ya, semoga ikhtiar kita untuk tetap sehat ya. Semoga teman-teman jangan semua jangan lengah ya, tetap menjalankan prokes. Teman-teman semua jangan lupa vaksin yang belum. Ya, bismillah. Yuk. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan vaksin yang pertama. Insya Allah ini ikhtiar kita sekeluarga dari rumah masakan, dan tujuannya bukan untuk saya dan keluarga saya, tapi justru untuk semua. Dengan saya melaksanakan
vaksin, berarti saya peduli dengan sesama. Semoga yang belum vaksin cepat mencari info, karena banyak sekali vaksin yang mudah, termasuk barangkali yang di sekitar Jakarta, mungkin Jakarta Utara, Timur, ya bahkan Selatan juga bisa ke sini, ke Balai Samudra. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami langsung menuju pulang karena ini kita semoga tidak ada reaksi. Semoga tetap sehat. Paling reaksinya lapar ya. Lapar. Baik, terima kasih sudah mengikuti perjalanan vaksin kami, Ruang Masakan. Saya Andri Mama dan keluarga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.